Halo guys, jadi udah banyak yang request buat lanjutin nih Take two ya. Soalnya aku apa aja kan lagi ngedit banyak drama ya guys ya, jadi nggak sempet. Nah sekarang baru sempet ya guys ya. Mungkin ini akan jadi episode terakhir ya Fajar ya. Langsung aja kita ke gamenya. Oke guys, jadi tadi kita gak record ya Fajar ya, gak tahu kenapa kayaknya ngebug. Soalnya tadi kita udah record ya, jadi kita udah sampai di sini ya guys ya. Langsung di disco ya guys ya. Tadi disco gitu tempat bernyanyi. Bernyanyi bersama DJ Baby. DJ Baby. Come on. Dede, apa jalan kanan atau kiri? Dede, kanan ya, kiri ya. Dede nge-DJ. DJ. Surya. Bang, mon. Udah mulai rame ya, Bun. Oke, tinggal ini. DJ. Oh ini kita kesini bang. Tok. Ah, lewat. Kalau ini gampang ya guys ya, tinggal mencet tuh, asal hafal aja ini. Kita sembur. Dari belakang. Sini lagi. X B I X B X. Mabet. Dari sini lagi bang. Ini kita harus belajar cepat ya guys ya tangannya. Halo. Ini mulai rame. Iya. Sudah mulai rame. Tuk. Ah. Salah pencet. Ah. Harus pull itu nih biar pada datang. Bang. Serius. Oke. Gue pulang lagi itu pada paruan deh ya. harus cepet. Ya bang. Nah udah mulai rame nih. Bisa. Ladies and gentlemen, DJ Cody and MC May. Nah mulai rame ya guys ya. Iya udah mulai rame guys. Rame dulu ya kan. Nah udah dikit lagi nih. Tinggal yang benar aja kita ini. Beres. Kayak di vakum. Oh kita sendiri mbak. Aku bisa loncat sih. Balapan kita. Aduh di atas dong busnya. Kalau nah yang merah-merah enggak ini. Terus kena slow gitu kan. Nah,
Sakit. Tapi kita gak ada bar darahnya ya? Ada dua nih. Wah, wah ini kemana? Ini kemana? Wah, nggak bisa gerak kayak gisa tuh. Ini jalan sendiri guys, auto aim guys ya. Ya auto aim memang gini. Autopilot. Ini kita kayak anti spiral guys ya, kalau yang nonton anime tahu anti spiral siapa ya guys ya. Kayak kita di dunia lain gitu, di portal-portal gitu deh. Portal gimang. Kalian ngerti lah ya, portal itu ada di game Minecraft ya. Nah, ada yang namanya portal itu gak bisa diarahin kok. Gak tau, padahal ini gak mencet vibration. Look at them. Look at them. Yeah, look at that audience. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! Oh, dikasih ke sini. Karena si si Mei kan sukanya nyanyi deh. Dulunya dia suka nyanyi ya, guys ya. Udah diceritain guys pas masuk stage yang ini, chapter yang ini. I haven't performed in front of an audience for ages. Break a leg. Break a leg gak tuh. I can't do this. I can't do it. Aduh, dia agak percaya diri. Dia ragu-ragu, dia ragu-ragu. Dia nervous. Nervous. It does. If it's not perfect. Ini tidak perfect. No. Tidak. Just sing from your heart. Kamu bernyanyi dari hati. You were born to be you. Kamu dilahirkan untuk jadi kamu, jadi dirimu sendiri. Jadi intinya kita harus percaya diri ya, guys ya. Sama kemampuan yang kita miliki. Betul banget. Di sini dia ragu-ragu, guys. Apakah autopilot lagi? Kayak tadi atau aku yang ngarahin guys? Ada yang ngarahin ya? Widi. Wih keren gini ya, jadi kayak first person. Cuman nggak di matanya gitu, di belakangnya gitu. Keren banget jalannya. Widi bisa ngedes ya, nggak bisa ngapain? Cuman maju doang guys tuh. From the heart. Udah mencet ini nggak bisa. Jalan doang. Nah ini bisa mencet nih, bisa mencet ya. Hey, Fajar nih, Fajar nih. Bang, arahin Bang. Nah, giliran si Abang ya, guys ya. Idi, gila dia jadi Scotty, guys. Si aduh. Selak. Bisa lihat sini enggak bisa tuh. Enggak bisa. Enggak bisa, guys. Begini doang. Tuh. Diputerin juga sama aja badannya jadi ngikut ya, guys ya. Wow. Wih, rame banget ya, guys ya. Lagi pada nungguin. Onin Bang. Jadi langsung nyanyi. Kayaknya. Bang. Ini. Keren. Rame ini sih. Oke, kita lagi. Kita masih jalan, guys. Masih jalan menunduk. Dengan tidak percaya dirinya. Ini jalannya kalau bisa ngedes sih enak, guys. Jadi lebih cepat. Ya, guys ya. Tuh. Bisa guys. Gak bisa, walaupun kameranya udah diputurin. Cuma belakangnya doang ya dia. Cuman dari belakang doang kelihatan, gak bisa dari depan yang kita ngelihat ekspresinya, gak bisa guys. Apakah ada cutscene di sini? Oh, ini yang di ini ya Bang. Yang itu di konser nyanyi. Yang gak ada kepala nyutanya. Yang di tempat langit itu loh. Yang di langit-langit. Nah, dia ragu-ragu, gak berani dia. Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on. Ayo.
Ayo, kita bermain. Kenapa jadi Lydia? Wah, anak. Siapa namanya nih? Nih si Rose. Iya. Ya Rose. Dia mau kemana? Kok dia udah bawa gitu? Masa dia mau pergi dari rumahnya sih? Jangan dong. Ke atas ke gudang, guys. Ke gudang. Ke gudang. Oh itu kita lagi di situ, cuman kan jiwa kita nggak kelihatan apa sih? Kecil banget ini. Enggak sih, lebih karena nggak kelihat bang. Kan waktu yang nangis si Ros juga kan jiwanya nggak ada bang. Jadi kayak bayangannya doang. Diambil ini karena si disco ini tuh kesukaannya si Mei, gis ya. Masa dia mau pergi dari rumahnya sih? Jangan dong. Mom, I found your favorite song. Oh itu aku favorit favoritnya si Mi. Kamu bisa mendengarkan lagu favoritmu. I love you, Mom. Aku cinta kamu, Mama. Beuh, dia nyanyi ya? Dia punya kekuatan, harusnya bagus ya kekuatan suara. Soalnya kalau kita pencet RT itu dia jadi nyanyi ya, Gisa. Oh, Fajar jadi ininya. Operator. Jadi operator suaranya. Wih, digedein dong buat suaranya. Konser. Waduh, gunzer. Gunzer gamenya, guys. Lightningnya dinyalain dari atas, Gisa. Love heals all. Cinta. Adios. Cinta apa tadi, bang? Adios. Apakah sadar? Sadar. Oh, udah sadar, guys. Si Cody, guys. Si Cody udah sadar, Mingin juga harus sadar. Udah sadar, guys, jiwanya. Sadar, guys. Oh, Rosenya mana? Belum. Kan pergi tadi. Ya masa tinggalin rumah sih? Oke, jiwanya udah terbangun. Udah terbangun nih. Rose. Bilangin deh, Rose. Cody. May. Tuh. Jadi episode pertama mereka ingin bercerai karena si Book of Love itu mereka jadi nggak jadi ya, guys ya. Yang cari si Rose. Rose. Wah benar nih, kayaknya pergi keluar dari rumah ini. Pergi dia tadi kan bawa. Oh ini si babon, si babon. Ah, yang tadi babon. Yang babon yang gisa si babon. Yang alis luar si angkasa. Babon. Yang kita harus pakai apa? Yang apa jar bisa jadi kecil dulu. Dad. Hey. Apa Rose. Tadi? A letter. Masih baca. Dear Mom and Dad. I'm sorry that I did this to you. I know how to make oh, dia keluar dari rumah dong. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. Aku nggak taruh mainan yang seharusnya ada di mana. She's blaming herself. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Padahal bukan salah dia, sebenarnya salah si. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mom. I love you, Dad. Oh dia nunggu ini bus. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh no. Mereka panik gak? Oh jadi dia udah beli tiket buat bus sekolah. Terus udah nyiapin sandwich sama lollipop. I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't.
No, Rose. It was never your fault. Bukan salah dia ini karena si Cody. Kamu tidak pernah. Ini bukan salahmu, Bang. Jadi itu berarti kamu bisa menjadi teman. Jadi teman itu relationship-nya jadi selalu selalu. Oke. Kalau gitu ngapain dia beli ya buku oplopnya? Ya. Ya itu buku oplopnya loh. Kasian banget. Padahal dia udah ngebantu. Si book of love-nya ketahuan nih. Kok kayak kenal ini siapa? Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Terkadang kamu bisa menemukan sebuah hadiah yang bagus di tempat sampah sekolah itu. Okay, so Rose. Tahu-tahunya kata grup bus aja. Kalau jangan. Okay, guys. Mereka udah baikan ya, guys ya. Happy ending kah? Atau ini masih ada lanjutannya teks itu yang kedua. Teks itu tutu ya, guys ya. Tamat guys. Oke guys, jadi ini gamenya sudah tamat ya, guys ya. Ini tamat ya. Udah resmi tamat 18 episode. Nanti kalau ada game yang seru lagi kasih tahu aku ya. Comment biar aja kita ya. Bisa main lagi ya, Fajar ya. Oke guys, see you. Bye for now.